Sobat Teknologi, bertemu lagi di channel Teknologi TV. Kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa Indonesia sangat menginginkan jet tempur F-35 dan kenapa Indonesia belum bisa memilikinya. Welcome to my channel. Tech Technology. Berikut adalah 5 alasan Indonesia menginginkan jet tempur F-35. Nomor 5. Kemampuan siluman. F-35 memiliki teknologi siluman yang canggih, membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Hal ini memberikan Indonesia keuntungan strategis dalam pertempuran udara. Bayangkan, jet tempur kita bisa mendekati musuh tanpa terdeteksi dan melancarkan serangan mendadak yang mematikan. Nomor 4. Teknologi super canggih. F-35 dilengkapi dengan teknologi avionik dan persenjataan tercanggih di dunia. Ini termasuk radar AESA yang kuat, sistem peperangan elektronik canggih, dan berbagai macam rudal udara ke udara dan udara ke darat. Dengan teknologi ini, TNI Angkatan Udara akan memiliki kemampuan tempur yang jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Nomor 3. Kemampuan multiperan. F-35 dapat digunakan untuk berbagai macam misi, termasuk pertempuran udara, serangan darat, peperangan elektronik, dan pengintaian. Hal ini membuatnya menjadi aset yang sangat serbaguna bagi TNI Angkatan Udara. Satu jet tempur bisa digunakan untuk berbagai tugas, sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Nomor 2. Modernisasi alutsista. Jet tempur F-35 akan membantu Indonesia memodernisasi alutsista dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menangkal ancaman dari negara lain. Di era modern ini, kekuatan militer sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Nomor 1. Prestige. Memiliki F-35 akan meningkatkan prestige Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang serius dalam menjaga pertahanannya dan memiliki kekuatan militer yang modern. Dengan memiliki F-35, Indonesia akan diakui sebagai negara yang memiliki kekuatan militer dan patut diperhitungkan. Kita ketahui F-35 adalah jet tempur yang sangat canggih dan dapat memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Meskipun harganya mahal, namun manfaat yang didapatkan juga akan jauh lebih besar. Lalu, mengapa sampai saat ini Indonesia tidak bisa memiliki jet tempur F-35? Ya, Indonesia memang menunjukkan minat untuk memiliki jet tempur F-35, namun hingga saat ini, Indonesia masih belum bisa memilikinya. Dan berikut adalah beberapa alasan utamanya. Nomor 5. Kebijakan penjualan Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai produsen F-35 memiliki kebijakan penjualan yang ketat. Penjualan F-35 hanya diperbolehkan kepada negara-negara sekutu dekat Amerika Serikat yang memiliki hubungan strategis dan keamanan kuat. Dan sampai saat ini Indonesia masih belum termasuk dalam kategori ini. Nomor 4. Biaya tinggi. F-35 adalah jet tempur termahal di dunia dengan harga per unit bisa mencapai $80 juta. Sudah tahu kan kalau dikonversi ke rupiah menjadi berapa? Jangan sampai kaget ya. Biaya ini belum termasuk biaya pelatihan pilot, pemeliharaan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Indonesia memiliki keterbatasan anggaran pertahanan sehingga sulit untuk mengalokasikan dana pembelian F-35. Nomor 3. Transfer teknologi. Selain alasan nomor 4 dan 5, Amerika Serikat juga tidak bersedia mentransfer teknologi F-35 kepada negara pembeli. Hal ini dikarenakan F-35 memiliki teknologi canggih yang dianggap rahasia oleh Amerika Serikat. Sementara Indonesia menginginkan transfer teknologi agar dapat memelihara dan mengembangkan F-35 secara mandiri. Nomor 2. Ketidakcocokan dengan doktrin militer.
F-35 memiliki beberapa karakteristik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Indonesia perlu mempertimbangkan dengan matang berbagai faktor sebelum memutuskan untuk membeli jet tempur baru, termasuk doktrin militer, anggaran, dan kebutuhan strategisnya. Sejauh ini doktrin militer Indonesia lebih fokus pada pertahanan maritim dan patroli wilayah. F-35 dirancang sebagai jet tempur superioritas udara yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Nomor 1. Keberatan negara lain. Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Australia dan Singapura mungkin tidak senang jika Indonesia memiliki F-35, dan berikut adalah beberapa alasannya. Ketidakseimbangan kekuatan. F-35 adalah jet tempur paling canggih di dunia. Kehadiran F-35 di Indonesia dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Negara lain mungkin merasa terancam dan ingin meningkatkan kekuatan militer mereka sendiri untuk meresponnya. Ketegangan regional. Kepemilikan F-35 oleh Indonesia dapat meningkatkan ketegangan di kawasan yang sudah rawan konflik, seperti Laut Cina Selatan. Negara lain mungkin khawatir Indonesia akan menggunakan F-35 untuk memperkuat klaim teritorialnya. Biaya dan pengaruh Amerika Serikat. F-35 adalah jet tempur buatan Amerika Serikat. Pembelian F-35 oleh Indonesia dapat dilihat sebagai peningkatan pengaruh Amerika Serikat di kawasan negara lain, seperti China mungkin tidak senang dengan hal ini. Ketidakpercayaan. Beberapa negara mungkin tidak percaya bahwa Indonesia akan menggunakan F-35 secara bertanggung jawab. Mereka mungkin khawatir Indonesia akan menggunakan F-35 untuk tujuan agresif atau melanggar wilayah udara negara lain. Sejauh ini Indonesia mempertimbangkan beberapa alternatif jika tidak bisa memiliki jet tempur F-35, seperti membeli jet tempur generasi 4.5++, yakni Rafale dari Prancis, Eurofighter Typhoon dari Eropa, dan Sukhoi dari Rusia. Yang mana jet tempur ini memiliki kemampuan yang hampir setara dengan F-35, namun harganya lebih murah. Selain itu, Indonesia juga menggunakan alternatif jet tempur generasi 4 seperti F-16 Block 70-72 dari Amerika Serikat, Gripen AF dari Swedia, dan MiG-35 dari Rusia. Jet tempur ini masih memiliki kemampuan yang mumpuni dan harganya jauh lebih terjangkau. Ya, itulah sedikit pemaparan mengenai F-35 dan Indonesia. Jika ada informasi yang kurang tepat, silakan luruskan di kolom komentar. Semoga menghibur dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.